apa dia orang? Hmm. Eh, ingat lagi kan sama dia tanya. Masih ingat, ingat. Okey. Yeah. Oh, dia orang tak ada cue main kasar sekarang. Tak apa, tak apa. Terima kasih kerana masih lagi setia menyaksikan Meletup. Dan ini dia kita bawakan kepada anda, Republic. Republic. Yeah. Yeah. Sebenarnya dia orang baru makan durian. Semula sembah durian. So, sekarang saya tengah tahan dengan Abel macam bawa macam sedap. Makan durian apa tadi? Kadang musang king. Musang king. Musang king. Kaldai king kau ni. Mana king? Blizzard king. Jadi ada king. Musang king. Sebenarnya dia orang pernah habiskan 17 biji durian sebelum satu persembahan kan? Ya. Gila juga. Dalam tempat tu durian je. Ini kali kedua mereka datang ke Malaysia. Kali kedua. Kita cakap sama datang kepada Karim, Hexa je aku ingat nama dia. Taufik. Abdul. Dola. Rudy. Why you gotta be so Rudy? Okay, sebenarnya mereka ke sini untuk promo tour album dan single. Single yang terbaru, Selimut Tetangga. Kita nak ucapkan tahniah dulu sebab music video Selimut Tetangga mencecah 17 juta. Selepas 2 tahun. 17 juta. Itu music video, itu music video Sandiwara Cinta. Sandiwara Cinta salah baca. Dan Sandiwara Cinta juga terjual sebanyak 900,000 unit. Is it? Album. I don't know. Your song. Your song. My God, Cora. Dia tanya kita balik. Yeah. Okay, kita nak tengok betul parody masa minggu ini. Update ya. Parody. Siapa parody? Parody. Parody. Parody malam tu minggu ini rolet. Kalau belum dah SPM ambil peribahasa dulu semua fail. Okay. Masih lagi bersama dengan kumpulan Republic. Semalam mereka baru saja buat showcase dekat Harang Melaka. Harang Melaka. Macam mana dengan sambutan di Melaka? Orang Melaka semua okey? Macam mana? Oh, bagus. Ramai. Awesome. The crowd, the energy, the place. Tapi kan, macam mana? Bagaimana sambutan Selimut Tetangga di Malaysia? Sambutannya, alhamdulillah, ramai sekali, positif. Dan semua menyanyikan lagu Selimut Tetangga. Dari mulai intro sampai... Dari first sampai habis. Kalau Sandiwara Cinta, kisahnya tentang Ruri Putus Cinta. Kalau Selimut Tetangga ni pasal apa pula? Cerita pasal Selimut Tetangga tadi. Cerita pasal semua. Pasal semua. Pasal semua. Pasal semua. Pasal apa? Pasal semua. Pasal diorang. Semua tak apa. Diorang sama-sama tidur dengan tangga dengan Selimut. Nah. Cerita pasal Selimut Tetangga maksudnya apa? Kisahnya apa? Sebenarnya Selimut Tetangga itu kata kiasan. Di Indonesia kita biasa mengumpulkan rumput tetangga. It means like pacar orang lain, rumput tetangga. Oke. Okay? So jadi kalau misalkan biasa orang bilang pacar tetangga itu, rumput tetangga itu atau pacar orang itu jauh lebih cantik dibanding pacar yang kita punya. Nah, kita ganti rumput di sini, kita ganti menjadi selimut. Oke, okay, paham. Paham enggak? Paham. Tapi kok tak paham? Nanti kita SMS. Anyway, kita nak main game untuk mengenali korang semua bagi pemain Malaysia. Soalan. Boleh. Okay. Siapa nak jawab? Pick. Siapa angkat tangan dulu dia jawab. Okay. Soalan yang pertama. Siapa yang antara kamu yang kuat tidur? Okay, kamu. Esa. Siapa? Ni Nordin. Emnat. Si Bieber. Ya. Soalan yang kedua. Antara kau ramai-ramai, siapa yang selalu paling lambat? Buat show, masa kat show ke? Paling lambat. Sampai practice ke? Okay, siapa? Dia siapa? Ya. Dia paling last, tak? Last. Pernah. Sering. Okay. Sering. Siapa selalu buat salah masa show? Saya. Kau bangkul lah. Dia mengaku. Dia mengaku, dia bagus. Apa salahnya selalu buat? Jujur. Apa salah? Salah lirik kan? Lepas lirik. Lepas lirik. Lupa lirik boleh masuk ni. Saya. Apa dia? Kau lupa. Saya. Tak ada soalan lagi lah. Lupa kod. Dia lupa kod. Okey, kita rehat kejap. Kita rehat kejap. Yang kemudian kembali selepas ini. Malas Rock. Republic. Itu dia carta Meletup. Minggu ini masih lagi bersama kumpulan Republic. Kemudian korang semua dah ngetop. Apa lagi perancangan korang di Malaysia? Ya, seperti yang kita bincang awal-awal tadi. 2015.
apa perancangannya untuk peminat-peminat di Malaysia? Ya, harapannya yang pasti bisa lebih diterima sama peminat di Malaysia. Iya. Bisa lebih sukses lagi. Semua lagu yang kita keluarkan selalu meletop. Insyaallah. Yeah. Dan lagu dia orang tak akan tukar. Dia orang memang main dengan lagu-lagu cinta. 2013 Sandiwara Cinta. Yeah. 2014 Selimut Tetangga. 2015 tajuknya apa? Sakit aku sakit. Yep. Sakit aku sakit. Segi hatilah. Ya. Yeah. Sakitlah kena clash. Laki yang selalu buat segi hati perempuan, Hatinya bro masih lagi broken gitu. Oh gitu bro? Begitu. Serius? Ada obatnya? Ada. Alright guys, kita nak promote sikit ni. Let's start. Kita ada nak promosi. Minggu Hadapan Meletup akan mula bersiaran pada jam 9.30 malam. Bukan lagi 9 malam. Yep. Jadi make sure you guys stay tune lah. Kena right timing. Jangan salah time pula. Set the date setiap Selasa 9.30 malam. Dan juga kita nak, ni ada satu fest awesome. Ni. Awesome Fest. Merupakan festival yang meraihkan kegemilangan media sosial di Malaysia yang akan berlangsung pada 13 hingga 14 Disember ini di Avenue K. Ultimate Wong Fu Production dan juga David Choi antara artis yang akan hadir dan memeriahkan lagi festival tersebut. Okay. Alright guys, mungkin kita kata akhir daripada Rure. Yeah. Untuk peminat-peminat di Malaysia. Siapa nama kamu, Sun? Ni Randy. Yeah. Randy. Randy dulu. Speak dulu. Bagi ucapan kepada peminat yang silakan. Jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami di @republic_and. Macam sebut dia Republic Republic. Ni Alia. Republic ada. Ada. Jangan punya niat untuk beli bajakan. Yeah. Bajakan tu pirate. Stop piracy. Yes. Bieber dulu datang Justin Bieber. Yeah. Sekarang yang paling babu Justin Bieber. Buat sikit. Dia mau lagu Justin Bieber. Lah, hari tu kan 20 ambil terus. 20 ambil. 25 enggak? 25 enggak? Apa tak faham cepat. Apa ni? Lagu Bieber tadi. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Bieber dapat charge dia nak nyanyi habis. Apa benda tu? Ucapan. Ada. Okey. Tonton terus. Right. Tonton terus. Meletup. Yes. Yeah, jangan pindah channel yang lain. Teruslah berkarya. Alim. Terus berkarya, bikin lagu terus yang bagus. Kepada siapa tu? Kepada semua. Musisi. Tak kena ucapkan nama apa? Kepada semua. Kenapa kamu suruh penonton yang buat muji? Ni biar ramai Muklis. Ya. Putus sisa banyak-banyak lagi. So, to that you. Bagi tahu. Beli. Ya, beli album baru. Jangan lupa beli album baru Republic dengan tajuk Sandiwara Cinta. Okey. Ya. Itu yang baru. Yang paling baru. Selimut Tetangga. Selimut Tetangga kan dalam album itu ada Selimut Tetangga, ada Sandiwara Cinta, ada Sakit Aku Sakit. Ada untuk kita orang tak? Ada, nanti di luar ya. Ofel. 25 ambil terus. 25 ambil terus. Okey, kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang dah menonton. Minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa. Jadi kita akan tutup menutup minggu ini dengan lagu Selimut Tetangga daripada Republic. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye.